stok taring babi terbaru di pusat pameran. Kalau mau pesan silakan, nanti bisa kita jadikan kalung. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, tinggal pakai saja. Untuk ukurannya, simak videonya, jangan kemana-mana. Assalamualaikum. Balik lagi bareng Bonin Husafa. Terus jangan bosan-bosan lur untuk ketemu saya di YouTube. Soalnya YouTube saya isinya emang gak jelas seperti orangnya. Oke. Di video kali ini saya mau unboxing sebuah paketan yang berisi taring babi. Nah, ini taring babi ini asli ya. Soalnya ada di sini ada label-labelnya gitu ya. Kalau masih tanya-tanya silakan langsung tanya di komentar atau langsung WA ya, di sini WA-nya. Nanti saya kasih, oke? Okay? Kita unboxing bareng-bareng. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, okay? Biar nanti enggak ketinggalan kalau saya mau gendeng di YouTube lagi. Yuk, kita unboxing. Oke, okay guys, langsung kita bongkar paketannya biar enggak lama-lama. Dan teman-teman juga pada tahu, soalnya saya juga penasaran. Ini taring babinya ukurannya lumayan besar ya. Nanti lengkap di sini saya akan tunjukkan semuanya biar teman-teman juga tahu. Oke, okay guys. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, mungkin ini agak ke bawah sedikit ya, enggak usah kelihatan muka saya, enggak apa-apa. Ini paknya aja kayak gini guys. Nah, oke, okay. Dan ini taring babinya sudah kelihatan. Asli. Barangnya bagus, enggak ada yang cacat. Nanti kita ukur panjangnya berapa saja. Ini agak banyak ya. Agak banyak enggak teman-teman di sini. Bagus-bagus lur, ini lur. Enggak ada yang cacat. Kalau cacat bisa dikembalikan. Kalau beli di Husafa merek itu sesuai kualitas. Harga sesuai kualitas. Kalau mau murah jelek buat apa? Oke. Okay. Ini barangnya mungkin kurang lebih ada 20 biji. Nanti saya kasih tali. Kalian nanti saya talikan kalau beli ya, kita pasangkan tali sekalian, oke? Nanti kita ukur berapa saja panjangnya. Ini asli, dijamin asli. Oke. Soalnya ini di sini tertulis ya, ada badan karantina guys ya. Ini saya tunjukkan ya. Ini dibungkusnya ini ada ya. Badan karantina. Jadi sebelum kita mengirim itu sudah dikarantina oleh pihak-pihak yang bersangkutan ya. Oh. Seperti itu ya. Jadi ini taring babi ini pasti dijamin asli. Soalnya ini kan nggak berguna ya. Kalau di apa namanya di babinya sendiri itu seperti itu. Babi kan juga hama, jadi binatang nggak dilindungi. Oke, kita coba nanti akan kita ukur berapa saja panjangnya dari taring-taring ini. Dan juga ada yang sudah ready lor ya, ada yang sudah siap pakai juga di sini itu lengkap. Akan saya tunjukkan ini untuk yang baru dan yang sudah ready pun juga banyak ya di sini. Ada yang sepasang ya, taring babinya ada yang sepasang-sepasang biasanya. Itu pun tadi mungkin ada yang sepasang ya nanti. Oke, ini untuk ukuran mini. Ini mungkin 3-4 cm, harganya 40.000 saja.
udah tinggal pakai, nggak usah ribet. Kemudian di sini juga ada banyak. Nah, ini udah jadi kalung ya. Nanti teman-teman kalau mau order juga tinggal pakai aja, jadi nggak usah apa nali. Nah, untuk yang tadi itu nanti kalau pesan saya talikan. Nah, dan ini ada yang sepasang. Nah, makanya saya jadikan satu. Ini yang sepasang ukurannya tinggal 14 sama 13. Dan nanti yang itu kita ukur bareng-bareng, oke? Tetap di channel Boneng Husafa. Kalau mau tanya-tanya seputar harga atau apa, silakan bisa berkomentar atau cek di Facebook dan Instagram Husafa Merek, oke? Ayo kita ukur berapa panjangnya. Oke lur, ini sudah siap ya meterannya. Jadi ini nggak mungkin bisa kita tipu ya, soalnya kita pakai meteran itu buatan pabrik, bukan buatan saya. Oke, kita ukur panjangnya. Ini ada 11 cm. Ya, 11 cm guys. Kemudian ada, ini bentuknya melengkung. Ini hampir 12 ya. Lalu ada lagi, ini keren, melengkung nih. Ini 12 cm. Yang ini 14 cm. Kemudian ada lagi, ini 13 guys. Nanti untuk harga teman-teman langsung bisa tanya ya, langsung bisa WA saya. Ini 12. Yang ini 13 juga ya, lebih hampir 14. Kemudian ini 12. Ini mungkin pasangannya yang ini guys sepertinya. Tuh, ini satu pasang kayaknya. Ini ada yang panjang, hampir 16 kalau nggak salah. Ya, ini 14. Yang ini 15. Ini taringnya bagus ya, asli. Asli ya, ada surat-suratnya. Oke, kita lanjut. Ini ada ukuran 13 ya, 13 cm. 13 cm, kemudian ada juga ukuran 15. Nah, kita dekatin biar makin jelas. 15 guys. Lalu ini ada 14. Oke. Harganya itu gini guys, kalau 14 berarti harganya 150. Jadi kalau 9 berarti harganya 100, 10 110, 11 120 gitu ya. Per sentinya itu naik 10.000 aja. Nah, ini ya, ini hampir 15, hampir 16. Mungkin ini yang terpanjang. Beda kan. Kemudian ini 14 dan ini juga, ini hampir 14, hampir nggak sampai 14. Nah, ini 15. Oke ya, itu untuk ukurannya. Dan di sini taring-taringnya semuanya udah komplit. Nanti kalau yang mau pesen bisa saya pasangkan tali jadi galung ya, seperti yang tadi ya, seperti itu. Oke, jadi untuk teman-teman kalau mau beli taring itu jangan takut nggak asli ya, di sini tuh barangnya asli semua. Saya berani getok-getokin ke lantai, asli. Teksturnya itu bagus-bagus lur. Ini yang sepasang tadi nih kayaknya, sama ini.
Nah, sepasang kan. Biasanya teman-teman suka beli yang sepasang seperti ini. Oke. Nanti akan saya kasih fotonya di Facebook atau Instagram saya ya. Tuh. Bagus-bagus, guys. Tidak ada yang jelek. Kalau jelek, harganya pasti saya murahkan. Seperti itu. Jadi biar pembeli saya nggak kecewa, saya jual apa adanya aja ya. Oh. Ini hitam asli ini hitamnya, bukan dicat. Yang ngecat Tuhan. Nah, ini untuk stoknya kali ini cukup banyak, cukup lengkap ya. Dari yang belum jadi sampai yang tadi yang udah jadi kalung itu nanti kita bisa pesen di Husafa merek. Oke. Harga tergantung dari panjang dan kualitas. Kalau panjang tapi kualitasnya jelek ya murah. Tebel sekali guys ini guys ya. Oke, ini biasanya yang dipakai buat teman-teman dari komunitas punk. Seperti itu. Nanti kalau mau apa ya? Kalau mau tanya mau apa silakan langsung bisa hubungi Husafa merek. Oke, jadi ini sementara nggak saya ikat, saya biarkan aja seperti ini. Nanti akan saya foto-foto saja ya. Soalnya kan udah ada yang udah keikat ya. Jadi nggak semuanya yang saya ikat. Nanti kalau pesen baru saya iketin seperti itu ya. Oke ya guys, bisa dipahami. Kalau mau order lebih baik langsung WA saja biar langsung saya balas. Soalnya kalau di komentar YouTube terkadang terlewat ya teman-teman. Kadang nggak sempet kebales gitu ya. Oke ya. Jadi mungkin sekian dulu. Jangan lupa untuk di subscribe ya channelnya Boneng Husafa. Dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan. Oke. Terima kasih. Wassalam.